Halo teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Crozer. Di video kali ini saya akan membahas tentang lanjutan video kemarin, yang dimana apakah kita bisa menyelesaikan misi dari double 11 yang menggunakan diamond, yaitu pakai diamond kuning. Nah, di sini kita akan coba menggunakan diamond kuningnya, apakah misi dari penggunaan diamondnya itu selesai. Oke, kita akan langsung lanjut aja ya guys ya, karena video ini akan singkat banget. Nah, di sini untuk ternyata dari double 11 misinya itu berubah jadi kayak gini. Memang Monton kalau diprediksi itu suka diganti guys. Monton itu kalau udah ketahuan tujuannya, pasti ketika udah dirilis itu ganti. Nah, nanti di sini kita pre-order terlebih dahulu ya, kita klaim. Nah, kita dapat satu. Oke. Nah, untuk double 11 misinya ini ada login ke game 1 ya. Ada juga top up dalam jumlah berapapun dapat satu. Ini untuk top up 50 diamondnya kalian bisa dapat bulat apatah yang dulu nih, untuk yang misi quest top up ini terbatas. Dan wah, ini cuman gini aja sih untuk top up 50 diamond dapat bling ring. Oke. Nah, di sini top up 100 diamond masih ada, top up 250. Nah, ini untuk yang gunakan 100 diamond, ada juga gunakan 250, gunakan 500 diamond, gunakan 1000 diamond. Nah, saya akan coba menggunakan diamond kuning, apakah misi dari ini akan selesai. Ini untuk jaga-jaga aja ya. Misalnya kalau ini benar berhasil, nanti tahun depan bakal misinya sama seperti ini, kita akan lakukan juga guys. Apakah diamond kuningnya itu bisa menyelesaikan event yang gunakan 100 diamond, apakah memang cuman diamond biru aja yang bisa menyelesaikan gunakan diamond di event quest ini. Oke, di sini kita coba masuk dulu ke event double 11-nya. Kita draw dulu ya guys ya, ada 2 nih. Kita draw 1, dapat 50. Oke, draw lagi, dapat skin lah. Ini emote guys. Nah, sudah ya. Lalu kita coba ini dulu guys, kita draw ini nih. Oke, dapat emote juga nih. Nah, ini akun kecil saya guys. Oke, kita akan coba nih, di sini ada berapa nih diamond kuning? Ada 824. Apakah 824 ini akan menyelesaikan yang 500 diamond? Oke. Di sini kita akan coba beli apa ya, guys ya? Oke, kita pilih hero yang ada aja dulu nih yang oke. Terus kita lanjut, tadi sempat pikir dulu mau beli skin apa karena hero-nya masih sekitaran 40, jadi masih terbatas. Oke, di sini kita beli Alucard aja. Nah, di sini untuk misi dari quest gunakan diamondnya itu apakah cuman terselesaikan satu diamond aja untuk diamond birunya, atau memang misi dari gunakan diamondnya itu akan terpotong dari gunakan diamond kuning. Kita coba ya guys ya. Kalau kalian punya diamond kuning, ini tidak bisa terselesaikan ya guys ya. Di sini kalian bisa lihat cuma satu diamond yang digunakan. Oke, ini video terjawab sih. Yang dimana nanti kalau tahun depan ada event seperti ini, kalian gak usah nunggu ada quest yang seperti ini. Kalau kalian punya diamond kuning, langsung pakai aja. Oke teman-teman, mungkin segitu saja pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat kalian, dan see you next video. Bye.